pertemanan berujung asmara antara Nasril Ilham dengan Sophia Muller terbuka sudah. Kedekatan keduanya yang selalu terlihat bersama ini hingga saat ini masih menjadi tanda tanya dan perbincangan publik. Lalu sejauh apa kedekatan Ariel dengan Sophia yang terbuka usai kehadiran Ibunda Eva Celia yang menjadi bintang tamu dalam program talk show Hitam Putih. Di luar ini benar atau tidak ya? I don't mind. People, apa orang membicarakan hidup saya dari dulu, jadi pertama ini udah biasa. Kedua, Ariel is a great person. It's okay, gitu. Jadi, apa ya? Ya udah biasa aja. Sedekat apa dengan Ariel? Are you with Ariel now? Aku akan kasih tahu di belakang. Gimana? Benar atau enggak? Okay. Apa yang kalau tunggu, kalau aku akan kasih tahu di belakang itu sama aja dengan iya benar tapi nggak mau cerita gitu kan? Enggak juga kali. Enggak. Opini publik apapun yang saya ngomong mereka sudah terbentuk. Bukan sebuah hal yang mudah bagi Sophia Muller saat kisah asmaranya diketahui publik. Bahkan pasca bercerai dengan Michael Villarreal. Kabar kedekatan Sophia dengan Ariel, vokalis Den Noah, kian berhembus kencang. Tak hanya lewat sebuah foto dirinya dan Ariel terlihat bersama dalam sebuah kesempatan. Namun pula pernikahan siri dengan Ariel yang kini beredar luas. Liburan gitu sama Lanu gitu ke Bali gitu. Kemarin nih. Belum, sejauh ini belum ada pikiran dulu saya masih sama teman-teman dulu. Ada target. Tak hanya kisah cintanya yang masih menyimpan sejuta rahasia, Sophia Muller pun tak banyak bicara perihal dirinya telah menjadi seorang mu'alaf. Yang seolah menjadi alasan utama, kabar pernikahan sirinya dengan Nasril Ilham telah beredar luas. Belajar yang positif yang baru dengan kehidupan barunya, maksudnya seperti ini kan, walaupun belajar. Ribuan foto berbicara saat merekam kedekatan keduanya.